Selasa 13 Desember 2022, Persekutuan Kaum Bapa Gereja Betel Indonesia Jemaat Rumah Doa Entrop Kota Jayapura, Papua melakukan perayaan ibadah Natal. Ayah dan
Kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur di akhir ibadah kami ya Tuhan. Kami yang datang dengan kelemahan kami sudah dikuatkan. Kami yang datang dengan kelebihan kami sudah dibebaskan. Kami diberkahkan karena Engkau. Karena kami disembuhkan karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya perayaan Natal ini akan membahagiakan kami, akan memberikan damai bagi kami, akan memberikan sukacita bagi kami. Bahkan ini akan kami bawa di dalam keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, buat setiap umat-Mu pada hari ini, biarlah mereka di dalam merayakan Natal kali ini, mereka merasakan bahwa Allah ada bersama dengan mereka. Allah bersama di tengah-tengah keluarga mereka ya Tuhan. Bapa hamba berdoa berkati mereka. Berkati keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Biarlah Tuhan jadikan keluarga-keluarga menjadi alat-Mu yang luar biasa. Menjadi suratan yang terbuka ya Tuhan. Sehingga banyak orang dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini. Kami percaya berkat-berkat-Mu ada bersama mereka. Berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, aktivitas mereka. Biarlah Tuhan, nama Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan dimuliakan melalui keluarga mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat gembala di tempat ini. Biarlah Tuhan kau berikan terus Tuhan hikmat bagi dia. Berikan kesehatan, kekuatan bagi dia. Biarlah Tuhan dia boleh mampu Tuhan membimbing setiap domba-domba yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat gereja ini ya Tuhan. Mari Tuhan kau pakai gereja ini terus menjadi alat berkat. Bagi banyak orang ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kerinduan, rencana, visi daripada gereja ini Tuhan genapi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Mari Tuhan kau pimpin kami, sertai kami ya Tuhan. Ketika kami melangkah dari tempat ini, biarlah berkat-berkat-Mu ada bersama dengan kami. Namun sebelum kami berpisah ya Bapa, biar Engkau Allah yang memberkati setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Terimalah oleh-Mu anugerah berkat daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan kuat kuasa Roh Kudus, mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya, yang percaya katakan. Amin. Tuhan Yesus berkat. Ketua Persekutuan Kaum Bapa Gereja Betel Indonesia Jemaat Rumah Doa Entro, Yakunias M. Wabrar, mengatakan perayaan Natal kali ini tidak lain Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus datang untuk merubah hidup kita menjadi keluarga Kristen seperti teladan Tuhan Yesus. Natal kami, khususnya kaum pria, GBI berdoa, ini merupakan Natal yang pertama kali semenjak gereja ini berdiri sekitar tahun 2003 itu sampai dengan hari ini itu belum pernah ada Natal kaum pria. Dan hari ini kami melaksanakan Natal kaum pria. Secara iman kami percaya bahwa dengan adanya Natal kaum pria ini itu menunjukkan bahwa jemaat ini semakin kuat. Amin. Secara iman kami hari ini, dan saya sebagai ketua kaum pria jemaat Rumah Doa, kemudian ibu adalah gembala yang dipanggil dengan ini Pendeta Sarah Muri sebagai pendeta jemaat di jemaat ini. Yesus datang untuk berubah hidup saya dan hidup saudara. Pesan Natal kami adalah Yesus datang sesuai dengan tema ya. Yesus datang untuk merubah hidup saya dan hidup saudara. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sementara itu, Gembala Sidang Gereja Betel Indonesia Jemaat Rumah Doa Entro, Pendeta Sarah Muri, menandaskan dengan perayaan Natal kali ini diharapkan kaum pria, terutama kaum bapak-bapak, bangkit menjadi imam di dalam keluarga, menjadi
contoh dan teladan yang baik bagi istri dan anak-anak mereka. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa ini baru pertama kali ibadah kaum bapa di Madoa Entrop sejak gereja ini berdiri. Haleluya. Belum pernah kaum bapa itu merayakan Natal baru pertama kali. Dan saya sebagai gembala sidang mengucap syukur kepada Tuhan bahwa ini saatnya kaum bapa akan bangkit menjadi berkat bagi bangsa, negara, bagi keluarga, bahkan juga bagi gereja. Biarlah Tuhan pakai kaum bapa terutama di rumah doa ini biar menjadi berkat untuk bangsa dan tanah Papua. Saat ini benar-benar Papua pria sudah harus bangkit menjadi saksi dan menjadi benar-benar menjadi iman di dalam keluarga, ya, dan menjadi contoh dan teladan bagi istri dan anak-anak dan keluarga yang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati.